kemarin Thomas Doll statement kalau misalkan Persija layaknya tim Liga 2 bukan tim juara. Gimana kan? Tim Liga? Thomas Doll menganggap bahwa Persija layaknya tim 2, tim Liga 2 bukan. Ya mungkin memang iya, dengan cara permainan seperti kemarin kita merasa tim elit tapi menang aja sulit gitu loh. Ini benar sebuah yang sesuatu yang sangat amat menyakitkan juga bagi Jackmania gitu. Karena dua pertandingan itu dua kali kalah berturut-turut. Dan kemarin kita kalah lawan Kediri 2-0, kita main juga nggak bagus, mata-mata jelek mainnya. Ini yang harus diperbaiki oleh Thomas Doll sih sebetulnya. Bang, soal main asing, apa ya, ada suara? Bukan hanya teman Jackmania ya, pelatih juga punya pemikiran yang sama ya. Atau Persija juga punya pemikiran yang sama ya, karena kan yang kita lihat adalah yang gini, yang kita harapkan dari pemain asing adalah kontribusinya. Nah, ketika kontribusi itu tidak ada, ya maka harus ada evaluasi dan mungkin ada penggantian, itu aja sih sebetulnya. Saya juga mungkin berharap demikian, bahwa ya pemain asing itu seluruhnya harus dievaluasi, pemain-pemain yang memiliki kontribusi yang bagus untuk tim tetap dipertahankan, yang tidak ya sudah kita ganti cari pemain baru yang bisa memberikan kontribusi lebih baik lagi dibandingin pemain-pemain itu. Soal Witan, Bang, Witan yang ketika datang ke Persija disambut baik di Magic Mania tapi sampai sekarang belum ada kontribusi, menurut apa, Bang? Ya ini kan sebuah apa ya, sebuah sesuatu yang aneh lah ya, bahwa seorang Witan Sulaiman yang kualitasnya semua orang juga tahu seperti apa, tapi di Persija dia belum memberikan kontribusi apa-apa gitu. Nah ya mungkin ini adaptasi, karena Witan kan kalau nggak salah belum pernah main di Liga 1 ya. Belum pernah main di Liga 1, mungkin ketika dia main board keluar segala macam, ya dia harus adaptasi ulang. Dan semoga sih adaptasinya nggak lama-lama, jadi bisa memberikan hal yang positif juga buat Persija gitu. Oke, thank you Bang Diki. Oke, siap. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.